Oke kan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Alta Muda Vlog. Oke cuy, untuk kesempatan kali ini dan untuk video kali ini saya mau ada video spesial buat kawan-kawan semua. Oke, kita mau ke bengkel cuy. Kita mau ngapain sih ke bengkel? Ya nih, gue mau memperkenalkan buat kawan-kawan semua. Gue mau pasang ini kawan-kawan di motor saya ini, si Salmon ya kawan-kawan ya. Nanti gue akan pasang ini turbo booster Max Wire. Dan ada lagi ini apa nih? Oke, ada lagi nih. Dan ada lagi businya kan, busi racing. Oke, kita langsung saja ke bengkelnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Soalnya ini udah mendung dan tentunya sudah jam berapa sih ini? Jam berapa sih? Hampir jam 6 cuy. Oke, langsung saja kita ke bengkel ya. Bengkel itu ada di Kranji cuy. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan ini. Oke, lanjut. Oke, kawan-kawan. Ya. Kita mulai perjalanan ini, semoga aja gak hujan di jalan ya. Kalau hujan ya tahu sendiri kalau hujan cuy, ya kan malas banget gitu lagi jalan vlog kayak gini hujan terus. Ya tahu sendiri di jalan tuh kita ngapain gitu. Pasti ngeduh kan, tentunya gak bisa ngerekod juga kalau hujan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita pening dulu kawan-kawan ya. Nanti kita di depan situ kita pening cuy. Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel saya Alta Mutusok. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore buat para penonton semua, buat para subscriber semua, buat yang baru menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Walaupun video ini adalah channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua, tapi saya boleh berkesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya, setidaknya bisa menghibur buat kawan-kawan semua sih. Udah gerimis kawan-kawan, gerimis gak apa-apa sih, asal masih bisa terkondisikan motornya gitu ya cuy. Bisa ngerekod gitu pokoknya ya, gerimis-gerimis sedikit mah gak apa-apa, yang penting kita masih bisa jalan. Nanti kita lewat mana ya, lewat BKT mungkin ya. Au, nih ngomong-ngomong gua kebelet berak anjir. Aduh, baru on kan, kenapa gak dari tadi gitu loh. Bangkai, gua kebelet berak cuy. Aduh, gak asik banget geblek. Masa gue balik lagi ya? Bagai, masa balik lagi sih? Serius gue kebelet berak nih. Oke kawan-kawan, lanjut saja ya. Nanti kalau seumpama gue udah sampai di bengkel, mungkin gue on cam lagi soalnya takut hujan gitu cuy. Dan gue juga harus buru-buru soalnya waktunya juga sudah mulai maghrib. Dan tentunya kita kalau maghrib harus berhenti. Oke, lanjut. Tereng. Oke kawan-kawan, kita sudah di bengkel dan ini saatnya pemasangan Max Wire Turbo Booster kawan-kawan. Dan di sini si Salmon ya, si Salmon sudah dibongkar semuanya. Muncrat. Ya, di sini sudah dibongkar si Salmon. Kita sedang melakukan pemasangan Max Wire. Nanti kita lihat hasilnya kalau sudah dipasang rangkaian ini kawan-kawan. Dan ini sudah dibongkar sama mekanik kita. Om Dimas. Oke. Ini tuh gunanya buat apa sih Mas? Jadi Max Wire ini fungsinya untuk memperkuat arus massa ya. Iya, arus massa di motor. Oh gitu. Jadi kalau seumpama dipasang ini gitu ya, dipasang ini apa benar nanti itu power itu bisa naik gitu? Nah, jadi Max Wire ini dia untuk menangkap arus positif yang ada di motor dengan cara memboster arus negatifnya. Arus negatifnya. Oh begitu. Oke oke. Dilanjut Mas. Nanti kalau seumpama emang sudah dipasang, nanti kita akan tes rate-nya kawan-kawan. Dan seperti apa hasilnya kita lihat aja nanti. Jadi pemasangannya itu simple ya kawan-kawan ya, kita tinggal pasang. Dan di sini juga ada panduannya nih, di sini ada panduannya nih, kalau buat kawan-kawan mau beli langsung aja beli.
Oke cuy, si salmon sudah jadi dan saatnya kita tes drive nya. Boom. Oke kawan-kawan, si salmon sudah di sini dan saatnya kita tes drive ya. Mohon maaf nih, hujan kawan-kawan, jadi mungkin nggak bisa terlalu maksimal. Nah, kemana sih ini udah gua bawa ya, di jalan tuh emang tarikannya tuh luar biasa ya, emang mantep sekali. Dan ini kita coba lagi, kemarin tuh gak langsung gua test ride soalnya itu hujan deras kawan-kawan, dan ini gua mau baru sempet untuk test ride sekarang soalnya kemarin tuh hujan deras dan gak bisa. Tadi gua pulang kerja juga hujan lagi dan ini gua sempatin buat test ride nya sekarang kawan-kawan. Oke, kita muter-muter Jakarta aja dan melihat atau mengetes kemampuan atau kinerja dari Maxwell kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Wow, enak banget sumpah tarikannya cuy. Gila-gila enak banget. Gua mau bohong, ini enak banget sumpah. Ini trek licin ya, maksudnya trek basah ya. Kalau seumpama trek kering mungkin ya, mungkin lebih enak lagi cuy. Serius ini enak banget motornya sumpah. Wow. Ini jalannya basah jadi takut kameranya ini kawan-kawan. Kameranya apa, burem gitu cuy. Soalnya tahu sendiri kalau basah itu pasti kamera itu burem. Gua lewat mana ya, yang kira-kira itu jalannya itu gak terlalu basah. Mungkin kita belok kanan ya cuy ya. Kalau kita lewat bypass mungkin jalannya agak ini apa, agak kering gitu mungkin ya. Oke, kita lewat bypass coba ya. Dan alat itu cuy, Maxwire itu pemasangannya itu sangat mudah sekali, cepet banget gitu. Jadi nggak ada, kemarin tuh nggak ada setengah jam kita pasang itu, nggak ada setengah jam cuy. Jadi cepet banget kita pasangnya. Oke, kita nanti belok kanan dan di bypass mungkin ada trek yang mungkin nggak basah gitu ya. Soalnya kan di bawah jalan tol, kalau ini kan nggak ada jalan tol gitu, jadi basah semua cuy. Buset gila tuh, main terabas aja si bajai geblek. Oke, di sini treknya agak keringan kawan-kawan, mungkin gak terlalu banyak ngoceh mungkin ya. Gua mau menikmati rasanya sensasi naik motor seperti motor apa ya, seperti motor pur apa ini cuy. Enak banget sumpah, gua nggak bohong cuy, sumpah enak banget. Oke, gua mau menikmati kenikmatan. Wah, Agi. Ini teman gua nih. Teman gua nih. Ketemu sama dia. Karena nih, karena nih, Imran. Nani Imran, ya wes bareng ya, ya langsung ya. Oke, ketemu teman gua geblek. Anggi 30 motor vlog cuy. Oke. Okay. Oh, dia mau ngisi bensin dulu. Pas banget ketemu sama dia. Oke, okay, sekalian aja ntar gua mau main tempatnya si Imran. Sumpah ini motor enak banget sumpah, gua nggak bohong. Oke, okay, lanjut. Kita menikmati perjalanan ini. Wah, enak banget. Gua gak bisa ngomong apa-apa sumpah. Gua gak bisa ngomong apa-apa sumpah. Yang udah pakai Maxwire mana coba suaranya? Apakah Anda merasakan perubahan yang signifikan? Kalau gua terus terang ini merasakan perubahan yang signifikan. Kalau Anda semua enggak merasakan perubahan yang signifikan, buat kasih tahu caranya. Biar mendapatkan hasil yang sempurna kawan-kawan seperti saat ini. Sumpah. Enak banget ini sumpah, gua enggak bohong. Oh ya, kan ya mungkin untuk review Maxwire kali ini cukup sampai di sini ya. Ini terus terang apa itu namanya, enak.
Enak, sumpah enak ya. Ini soalnya kondisinya hujan dan pemandangan sama view-nya juga pasti gak enak juga ya kan, dilihat burik itu pasti. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan subscribe bagi kalian semua yang belum subscribe agar tidak tertinggal video terbaru dari saya, Alta Motovlog, dan goodbye, see you next video, dadah.